Halo Mom, berikut tips memanggang roti supaya hasilnya tidak keras, khususnya bagi pemula ya. Setelah roti mengembang, oles dengan susu cair 10 menit sebelum di oven. Ini hasilnya akan lebih mulus dibanding olesnya sesaat sebelum masuk oven ya Mom ya. Boleh dicoba nanti ya. Kemudian panaskan oven 10 menit sebelum dipakai. Ini wajib ya supaya roti bisa mengembang dengan sempurna, karena suhu yang ada di dalam oven itu udah panas duluan. Lalu waktu memanggang, jika rotinya kecil cukup 13-17 menit saja. Ini yang perlu diperhatikan ya. Di sini tingkat krusialnya, jika loyangnya besar bisa ditambah waktunya. Tapi jika kelamaan, ini yang membuat roti menjadi keras. Di sini saya memakai oven platinum kapasitas 35 liter by Ecohome. Panasnya merata dan tidak perlu diputar-putar, udah bagus banget hasilnya. Kemudian oles segera dengan butter atau mentega sesaat setelah keluar dari oven supaya tetap lembut sempurna. Dan ini hasilnya, tidak keras, seratnya bagus banget dan super lembut. Selamat mencoba.